Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Baiklah, mari bersama dengan cikgu bagi slot bahasa Melayu tahun 5SK dengan tajuk yang akan cikgu maklumkan selepas ini. Jangan pergi ke mana-mana, teruskan menonton video ini untuk beraktiviti bersama dengan saya. Baiklah, tenaga alternatif, buku teks halaman 161. Jadi jom teruskan bersama dengan cikgu. Baiklah murid-murid, pada kali ini standard pembelajarannya berkaitan dengan 4.2.2, iaitu mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan menyatakan maksud sajak. Seterusnya, cikgu berharap murid-murid dapat mendeklamasikan 5 rangkap sajak dengan nada yang sesuai dan menyatakan maksud sajak tersebut. Jadi kriteria kejayaan yang patut kamu capai ialah yang pertama, mendeklamasikan sekurang-kurangnya 3 rangkap sajak, dan yang kedua, menyatakan maksud kesemua rangkap sajak tersebut. Baiklah, mari kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu mendeklamasikan sajak. Sajak bertajuk Tenaga Alternatif Nukilan Hasti. Syukur kepada Tuhan, anugerah alamnya luas, nikmatnya tidak terhingga, akal kita mampu mengolahnya. Kehilir air yang mengalir, mampu diempang membukit, memutar turbin tanpa jemu, menghasilkan tenaga elektrik. Angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa boleh terpusing. Mudah tenaga elektrik terhasil tanpa sedikit pun merosakkan alam. Panel-panel hitam solar mampu menyerap cahaya, mengolah dan menyimpan hasilnya menjadi tenaga. Marilah warga dunia, gunakanlah anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Alam buana pasti ceria. Sekian, terima kasih. Itu dia sajak tenaga alternatif. Jadi, murid-murid pun mesti mendeklamasikan sajak tersebut dengan lebih baik lagi daripada yang cikgu dah sampaikan. Baiklah, seterusnya mari kita menyatakan maksud sajak itu tadi. Baiklah, mari kita cuba nyatakan ataupun kita bacakan maksud sajak bagi rangkap pertama yang sudah disediakan di dalam buku teks. Baiklah, sajaknya, syukur kepada Tuhan, anugerah alamnya luas, nikmatnya tidak terhingga, akal kita mampu mengolahnya. Jadi maksud yang sudah disediakan di situ ialah kita patut bersyukur dengan anugerah alam yang dapat kita nikmati. Baiklah, mari kita pergi ke rangkap yang kedua. Kehilir air yang mengalir, mampu diempang membukit, memutar turbin tanpa jemu, menghasilkan tenaga elektrik. Jadi apakah maksud sajak ini? Maksud rangkap kedua ini? Baiklah, mari kita lihat contoh cadangan yang telah cikgu sediakan. Baik, maksudnya di sini, air sungai yang mengalir ke hilir dapat dibuat empangan bagi menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan turbin. Kamu pernah pergi tak ke kawasan air terjun yang mempunyai stesen jana kuasa elektrik? Inilah dia contohnya. Contoh stesen jana kuasa elektrik yang dibina untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baiklah, yang seterusnya. Baiklah, rangkap yang ketiga. Angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa
boleh terpusing. Mudah tenaga elektrik terhasil tanpa sedikit pun merosakkan alam. Apa maksud bilah raksasa tu? Bilah raksasa tu ialah kincir angin. Jadi maksud rangkap ini cikgu dah sediakan ialah kincir angin yang berpusing ligat mudah menghasilkan tenaga elektrik tanpa menjejaskan kelestarian alam. Kincir angin tu berpusing tak gunakan tenaga yang boleh menjejaskan alam. Dia gunakan tenaga semula jadi iaitu angin. Baiklah, yang seterusnya, rangkap yang keempat. Panel-panel hitam solar mampu menyerap cahaya, mengolah dan menyimpan hasilnya tenaga. Apakah maksud bagi rangkap ini? Maksudnya, panel solar mampu menyerap cahaya matahari untuk diolah dan disimpan bagi menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik dihasilkan daripada tenaga solar, tenaga semula jadi ataupun cahaya matahari. Baiklah, seterusnya, maksud sajak bagi rangkap yang kelima, marilah warga dunia gunakanlah anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Alam buana pasti ceria. Jadi pada rangkap ini, penyajak menyeru penduduk dunia agar menggunakan anugerah ini dengan sebaik-baiknya demi menjaga kelestarian alam. Jadi bagaimana murid-murid sudah memahami kelima-lima rangkap sajak ini? Baiklah, bagus, terbaik. Baik, jadi murid-murid, seperti biasa cikgu dah sediakan kuis di bahagian deskripsi di bawah. Jangan lupa klik pautan tersebut dan boleh kongsikan markahnya kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu masing-masing. Baiklah, aktiviti kita sudah berakhir. Jadi, jumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Jangan lupa hantar tugasan yang cikgu sudah berikan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu masing-masing. Jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang belum subscribe channel Cikgu Lia Osman sebagai tanda sokongan kepada saya. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.